Umum GAPKI memprediksi harga sawit akan berada di atas 1.000 USD per metrik ton di 2024. Pada saat yang sama, GAPKI juga menyoroti pentingnya peremajaan sawit untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Indonesia. Dengan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI melihat ketidakstabilan harga dan produktivitas minyak sawit yang stagnan disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perlambatan kalau kita lihat sekarang ini adalah